Liken competition lagi Om Bro ya. Request dari rekan-rekan di luar sana. Jadi gimana Om Bro ya? Sudah saya setting nih Om Bro. Nah, seperti ini Om Bro tampilannya Om Bro. Jadi pakai bat botol Om Bro ya, bat botol. Nah, ini belum kita lem Om Bro ya, belum kita lem. Nah, kebenaran belum kita lem. Jadi kita setting-setting, hanya setting-setting, ini juga belum kita lem. Nah, jadi dia minta 170 cm Om Bro. 170 cm dia minta panjang. Alhasil kita potong. Potong barang 17 cm ini Om Bro. Jadi penampakannya seperti ini Om Bro ya. Dengan bat botol Om Bro. Kadang-kadang requestnya itu agak-agak aneh-aneh Om Bro ya. Minta seperti A, seperti B, seperti C. Kita sebagai rod boiler ya, semampu kita, kita kerjakan Om Bro. Kurang lebih seperti itu Om Bro ya. Jadi tinggal dikasih sentuhan-sentuhan dari ide-ide kita sendiri, passion dari biar enak dipakai lah. Kalau biasanya kalau rod welder Om Bro ya, dari segi passion yang utama itu untuk nyaman atau tidaknya dipakainya tackle itu. Jadi kita bikin untuk hari ini lain model Om Bro ya, Liken Competition 614 lip. Tapi lain model Om Bro. Jadi kita model Eva botol namanya Om Bro ya. Jadi kurang lebih seperti ini Om Bro. Sudah kita potong Om Bro ya. Jadi 170 cm. Ini Om Bro. Ya, oke lah Om Bro ya. Tetap request Liken Om Bro ya. Liken Competition yang X-Rep XXX Om Bro ya. Sebutannya atau Liken Premium. Jadi kurang lebih seperti ini Om Bro ya. Bakalan jadinya seperti apa Om Bro? Ikuti terus Om Bro ya. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombolnya Om Bro ya, biar kita bisa informasikan lagi proses-proses joran custom yang akan kita buat. Oke Om Bro ya. Subscribe lah Om Bro paling tidak. Oke Om Bro ya, kita lanjut. Jadinya bakalan seperti apa? Ikuti terus Om Bro. Oke Om Bro? Lanjut. XXX yang 614 lip sudah jadi Om Bro ya. Jadi
tampilannya seperti ini, Om Bro. Ah, Om Bro. Kurang lebih seperti ini, Om Bro, tampilannya. Nah, dia menginginkan logo Lycan, Om Bro, ya. Logo Lycan ikan. Terus logonya di sini dikasih lagi. Di sini nama, name tag. Nah, kurang lebih, Om Bro. Terus di sini kita kasih stiker bawaan. Name tag, Om Bro, ya. Water decal. Di sini kita kasih pin, cup, botol, Om Bro, ya. Bat botol namanya. Nah, jadi penampakannya seperti ini, Om Bro. Simple, Om Bro. Jadi dia requestnya ini untuk area bat, Om Bro, ya. Area bat 33 cm. Ini kita bikin pas, Om Bro, ya. Dari sini ke sini 33 cm. Sini ke sini, Om Bro, ya. Dari pangkal batam ke ujung top dari reel seat. Nah, ini kita kasih tube. Terus kita wrapping merah. Nah, ini kita sengaja kita tidak wrapping, Om Bro, ya, karena kita menampilkan blanknya. Menampilkan blanknya, tidak kita blok. Nah, blok ketemunya di sini lagi, Om Bro, warna merah. Terus alconet, Om Bro. Alconet. Dan sampai top pakai alconet. BC KLAG seperti biasa 25 ke 6, Om Bro, ya. Jadi requestnya ini 170 cm, Om Bro, total keseluruhan. Dan tadi saya timbang beratnya itu 116 gram, Om Bro, ya. Total semua dari bottom ke top sectionnya 116 gram. Ada, Om Bro, videonya, Om Bro. Nah, jadi kita lihat bending, Om Bro. Dengan 170 cm. Request, Om Bro, ya. Ya, masih enak loh, Om Bro. Nyaman lah masih. Gini, Om Bro, ya, penampakannya, Om Bro, ya. Nah. Oke, Om Bro, ya. Jadi, kita dapat requestan Lycan Competition XXX lagi. Tapi lain model, Om Bro, ya. Lain model. Nah, jadi kurang lebih penampakannya seperti ini, Om Bro. Full Lycan stiker logo. Oke, Om Bro, ya. Jadi kurang lebih seperti itu video kita untuk hari ini. Terima kasih, ya, telah mendukung dan terima kasih telah subscribe untuk Om Bro semua. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rekan-rekan semua dimanapun berada. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, Om Bro.